Respon Amel Amelia dianggap paksakan diri mirip Nike Ardila. Dilansir dari tribunnews.com, Amel Amelia mulai terbiasa menjalani kehidupan sebagai selebriti. Sebelumnya, Amel Amelia viral karena paras wajahnya dianggap mirip Nike Ardila. Amel Amelia pun sudah meluncurkan single perdananya bertajuk serupa, karya Domi Allen. Ketenarannya diakui Amel Amelia banyak menuai pro dan kontra. Itu normal, karena itu pasti ada dan aku ambil positifnya aja. Biar semua jadi masukan, tetap semangat dan motivasi buat aku, kata Amel Amelia ketika ditemui di kawasan Majestic Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, Sabtu 11 September 2021. Komentar negatif tersebut diakui Amel hanyalah sebuah goresan dalam perjalanan karirnya. Sebab ia sadar kehadirannya karena mirip Nike Ardila pasti menuai pro dan kontra. Amel mengakui Nike Ardila adalah sosok bintang yang tetap akan hidup dalam pikiran penggemarnya, yang diketahui sangat aktif di media sosial. Jadi komentarnya tuh ada yang bilang mungkin terlalu maksa buat dimiripin gitu, ucapnya. Padahal aku posisinya di situ, aku udah jadi diri sendiri. Tapi ya enggak apa-apa, itu hak mereka buat berpendapat, sambungnya. Amel merasa semua komentar negatif menjadi motivasinya untuk membuktikan kepada semua orang bahwa ia layak berkarya dengan menjadi diri sendiri. Aku masih dalam proses belajar dan aku mau belajar agar aku bisa maksimal dalam berkarya, ungkapnya. Amel Amelia menegaskan dirinya akan terus berkarya meski di tengah komentar negatif warganet yang masih tidak menerima. Popularitasnya naik karena mirip Nike Ardila. Kedepan aku memang pingin punya hal yang baru yang pelan-pelan buat dieksplor. Doain aja, moga selain musik aku mau jadi model dan terjun ke acting, ujar Amel Amelia. Anggapan dirinya pengobat rindu penggemar Nike Ardila. Amel Amelia jadi sorotan publik karena parasnya dianggap mirip dengan mendiang Nike Ardila. Setelah viral, Amel Amelia fokus menjalani kegiatannya di dunia entertain. Bahkan, ia merilis single perdana bertajuk serupa, karya Domi Allen. Pasca terkenal, Amel Amelia mengaku kehidupannya tidak ada yang berubah. Ia tetap menjadi diri sendiri dan tidak mau mengubah perilakunya mengikuti Nike Ardila. Hanya saja kegiatanlah yang menambah. Dianggap paksakan diri mirip Nike Ardila. Amel Amelia, itu normal, aku ambil positifnya aja. Meski begitu, Amel kini mulai terbiasa menjalani kehidupannya sebagai selebriti. Ia bahkan sudah meluncurkan single perdananya. Amel Amelia tak menampik membuat karya sendiri memiliki tanggung jawab besar terhadap para pendengar, karena ia sebisa mungkin melahirkan karya yang bisa dinikmati masyarakat Indonesia. Karena tanggung jawab tersebut, Amel Amelia belum tahu apakah dalam waktu dekat dan kedepannya ia bisa menuliskan lirik dan menggarap musik lagu terbarunya dengan tangannya sendiri. Aku belum tahu ya, karena buat bikin lagu aku pengen punya arti dan punya makna tersendiri yang dalam. Jadi buat lagu belum ada niat kayaknya, kata Amel Amelia ketika ditemui di kawasan Majestic. Amel mengakui eksplorasi seni yang ia miliki belum mumpuni.
untuk menghasilkan karya yang baik yang bisa dinikmati masyarakat Indonesia. Belum maksimal aja, dari diriku aja jadi pengen maksimal, ucapnya. Bagi Amel, pekerjaan yang ia mampu menjalaninya ialah menjadi model dan dunia akting. Ya, intinya berkarya kemungkinan bertahan menjadi penyanyi. Tapi masih belum tahu ke depannya, jelasnya.